Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayo Ting Ting. Dan di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru nih mengenai Ayu Ting Ting yang hari ini berkunjung ke Bandung pemirsa. Tepatnya ada di rumah Adi Rustana. Wah, akan ada acara apa nih ya? Sepertinya akan ada acara spesial yang diselenggarakan oleh Ayu dan keluarganya minggu depan. Semua keluarga Ayu Ting Ting diboyong nih hari ini ya, menuju salah satu desainer ternama Indonesia yang pastinya sudah tidak diragukan lagi ya, Adi Rustana, yang pastinya selalu membuat cantik para pengantin dan juga model-model Indonesia. Ternyata hari ini Ayu Ting Ting mengajak salah satu kerabatnya, ponakannya, yaitu Ale, yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya. Dan inilah ada sedikit gambaran nih, gambaran gaun cantik yang akan Ayu dan juga keluarganya pakai saat hari bahagia tersebut. Seperti apa nih baju dan juga kebaya yang akan digunakan oleh Ayu di resepsi pernikahan Ale dan juga sang suami tercinta? Mimin akan memberikannya untuk sahabat semua. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Masih banyak nih ya informasi-informasi yang baru nih, jangan di skip ya pemirsa. Dan pastikan Anda semua selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, Sibuya. Ayo, weekend udah bingung, apa enggak apa-apain, gak kemana-mana, mendingan nonton ke channel YouTube Nexus TV. Yang belum nonton tayangan aku, kasih surprise ke Boy, bukan nonton sekarang, cuma di channel YouTube. Guys, lebih semangat ya. Enak gak, Bu? Parah. Bikinannya, halo, Neng cantik. Ayo. Si Mungil. Kita lagi mampir ke rumah barunya, oh my God. Istimewa. Thanks for coming, Bu. Nih, katanya dia yang masak. Gue sih gak percaya. Masaknya ngangetin doang. Tapi the best. The best. Inilah saudara-saudaraku setiap di Bandung. Ayo, kenapa si Boy William nangis? Boy. Boy William nangis. Thank you. Dia masak sendiri dan dicobain sama Bu Ayu. Benar gak sih? Ya bohong lah pasti. Ayo cobain juga ya. Jadi kontennya sekarang food blogger tuh. Lebih semangat ya. Enak gak, Bu? Parah. Bikinannya, halo, Neng cantik. Ayo. Si Mungil. Kita lagi mampir ke rumah barunya, oh my God. Sama-sama. Kita ketemu kita di Jakarta ya. Iya, pokoknya ini mantennya tuh. Selalu. Amin. Aduh, somai. Nah.
Warga, jangan lupa datang ke warung Ayah Ojak. Pokoknya weekend tuh tetap buka dan tutupnya sampai jam 8 malam. Buruan deh rasain pecaknya makanan-makanan Betawi semuanya yang paling enak cuma di warung Ayah Ojak. Buruan ya, tutup sampai jam 8 malam nih kalau weekend. Pada ngumpulnya di warung Ayah Ojak. Nyok, 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 jangan lupa weekend ini mampir ke warung Ayah Rojak ya. Weekend warung Ayah tetap buka dan tutup sampai jam 8 malam. Yang pengen makan makanan Betawi, kudu wajib mampir ke warung Ayah Rojak sekarang, oke? Okay? Jangan lupa. Iya. Selamat ya Bu. Gak bawa cuci sih Bu, senang banget. Kita lagi naik bebek-bebek kan. Banget mana ini udaranya, jadi betah banget ini Adi. Harus tersering-sering ke sini, kalau udah tahu tersering-sering ke sini. Keren hebat, ya Allah ini kita lagi makan dimsum Adi. Ini rumahnya masya Allah. Sukses, sukses. Too high. Be sure to keep the ground in sight.